Back lagi sama gue. Hari ini gue lagi mau cerita aja, akhirnya Gojek punya fitur GoRide Start, mana fiturnya hampir sama kayak Grab Now tapi tidak bisa di semua tempat, hanya bisa di shelter khas. Gue nggak tahu sistemnya kayak gimana, tapi yang jelas kalau menurut info yang didapat kayak di sebelah itu, lo harus datang ke shelternya atau lokasi tertentu di stasiun Bekasi, itu cuma ada satu tempat. Nanti akan ada tombol checklist kayak auto bid, dimana kalau itu di on, ride-nya bisa dipakai. Walaupun masih belum bisa di semua tempat, kita berharap aja biar itu nantinya bisa di semua tempat seperti Grab ya, dimanapun tinggal ketemu abang Grab kita tinggal tepok, oke, kita kan tinggal siap jalan. Tapi biar dimanapun patut kita apresiasi, itu ada terobosan baru dari Gojek. Semoga nantinya bisa lebih baik dan mempermudah order buat semuanya. Ya, kita nggak tahu gimana bisa berjalan lancar atau enggak. Kita coba aja. Buat yang udah pernah coba bisa komen di bawah. Jangan lupa juga buat dibantu bagi ke teman-teman sekalian. Bagi aja. Cukup di share video ini, tekan subscribe-nya agar gua bisa tetap bikin video buat semua. Karena hitungan lo berarti buat gua. Sekian dari gua. Untuk informasi ini, gua cabut dulu. See you on the next video.